kita pengen info-in ke kalian ya guys. Jadi satu bulan yang lalu Nizam udah review Best Western Plus Kemayoran nih guys. Nah sekarang Nizam pengen review Best Western Mangga 2. Nizam Baba Nazima pengen check-in dulu ya guys. Yuk ikutin kita terus ya, let's go. Nizam itu check-in selalu didampingin sama orang tua nih guys. Untuk review kali ini Nizam nge-review hotelnya untuk 2 malam guys. Oke guys, ya Nizam udah dapat kartunya nih guys. Jadi sekarang Nizam itu ada di room 2806, lantai 28 guys. Oke deh guys, kalau begitu kita langsung aja naik ke atas. Let's go. Oke guys, jadi kali ini Nizam ditemenin sama Markomnya nih guys, sama Kak Tiwi. Halo. Ya guys, jadi kali ini kita bakal nge-review dan ditemenin juga sama Kak Tiwi. Oke deh guys, ikutin kita terus ya. Let's go. Lantai 28 nih guys. Lantai 28, nah kalian bisa lihat ya guys room kita. Nah kalau room Nizam itu ada sebelah kanan ya guys, 2806, berarti ada di daerah sebelah kanan. Oke guys, jadi ini dia kamarnya nih guys, 2806. Oke guys, kita masuk ya. Assalamualaikum. Jadi Nizam itu dapat roomnya tipe apa? Tipe suite paling besar di sini. Oh. Khusus untuk Nizam. Gila guys, keren banget Nizam dapat tipe room yang suite yang paling besar. Oke deh kalau begitu Nizam pengen langsung aja review roomnya nih guys. Di sebelah sini ada satu sofa ini guys. Di sebelah sini pun juga ada sofa tapi buat 2 orang. Ada meja guys. Di sini pun juga ada tissue box. Dan di sebelah sini ada TV guys. Dan di sebelah sini juga ada lampu ya guys. Di sebelah sini ada kaca nih guys. Kacanya itu gede banget ya guys. This is so amazing guys. Wow, ini dia nih guys tempat tidurnya Nizam. Nah di sebelah sini ada air mineral, termos, gelas, cangkir, ada kopi, gula, teh. Dan di sebelah sini pun juga ada TV lagi nih guys. Wow, berarti total TV-nya di kamar Nizam ada 2 TV. Di bawah sini ada mini fridge. Guys, this is the view dari lantai 28 dari kamarnya Nizam di Best Western Mangga 2 Type Suite Room. Oke guys, lanjut ke sebelah sini ada tempat tidurnya nih guys. Oke, jadi tempat tidurnya itu king bed guys. Jadi sebelah sini ada meja dan di bawah sini juga ada sendal 2 pairs. Di sebelah sini ada lemarinya nih guys. Dan di sebelah sini ada baju kimono nih guys. Oke, Nizam pengen pakai dulu ya guys. Oke guys, Nizam udah pakai baju kimononya nih guys. Ada 2 baju kimono, hanger. Di bawah sini ada safety box. Di sebelah sini ada lampunya, lampunya itu unik banget ya guys. Seperti jaring-jaring Spiderman guys. Bisa dimatiin dan bisa dinyalain ya guys. Di sebelah sini ada remote AC ya guys. Nah di sebelah sini ada TV channel guide. Nah jadi kita bisa matiin dan bisa nyalain juga ya guys. Nah di sisi sebelah kanan ini juga ada lampunya ya guys. Di bawah sini ada alarm nih guys. Di sebelah sini ada sofa. Kaki kita bisa sonjoran guys. Lukisannya itu keren banget men. Ini nih guys Masjid Istiqlal. Nah guys di sebelah sini ada kursi ya guys. Dan di sebelah sini pun juga ada meja. Ya guys, ini mereka itu menyediakan notes dan pensil guys. Dining menu guys. Nah sekarang kita pengen masuk aja ke kamar mandinya nih guys. Let's go. Di kamar mandinya itu ada bathtub guys. Di sini ada handuk. Di sebelah sini pun juga ada kloset nih guys. Ada telfonnya guys di kamar mandi, keren banget. Nah di sebelah sini ada wastafelnya nih guys buat kita cuci tangan. Di sebelah sini ada hair dryer, body lotion, hand soap,
Dan di sebelah sini ada perlengkapannya nih guys, sewing kit, shaving kit, comb, sanitary bag, shower cap, grooming kit, dental kit. Dan di sini pun juga ada gelas guys. Di sini pun juga ada showernya nih guys. Shampoo, hair conditioner, shower gel, bath soap. Oke guys, Nizam udah selesai review, yuk kita langsung keluar aja. Let's go. Oke guys. What? Yeah. Ini ada welcome snack. Oke guys, ya Nizam lagi review hotelnya. Mereka kasih Nizam welcome snack and welcome fruits. Yuk kita langsung aja cobain. Let's go. Jadi ini dia welcome snacknya. Ada croissant, ada roti coklat dan kacang-kacangan. Jadi di sebelah sini ada welcome fruitnya nih guys. Ada apel, ada salak, ada kelengkeng dan ada anggur guys. Oh iya Nizam, aku mau kasih tau kamu sesuatu nih. Kita ada free afternoon meal dari jam 4 sampai jam 6 di lobby. Mau kesana sekarang? Jadi di Hotel Best Western Mangga 2 ada free afternoon meals. Kita langsung aja yuk ke bawah ke lobby. Let's go. Jadi di sini Zam kalau misalkan mau dapat harga yang bagus langsung dari WhatsApp. Jadi kalian bisa booking through WhatsApp. Save nomor teleponnya, kalian pause dulu bagian ini ya guys. Dan ada juga benefit-benefit lainnya. Special rate, free upgrade room, 10% diskon Bufana Spa, 30% diskon untuk laundry, 30% diskon untuk food and beverage. Oke guys, abis ini kita langsung pengen ke spa. Bisa pengen cobain salah satu fasilitas yang ada di hotel ini. Let's go! Oke guys, jadi sebelah kanan Nizam ada Bufana Spa. Dan sebelah kiri Nizam ada meeting room. Nah kalau yang ini merpati meeting room guys. Dan di pojok sana itu ada Merak meeting room. Oke kalau begitu kita langsung masuk aja ke ruangan spa ya guys. Treatmentnya udah selesai, fresh banget badan Nizam. Sekarang udah malam, Nizam udah lapar nih guys. Yuk kita langsung aja dinner. Let's go guys. Enjoy your dinner ya. Guys, jadi sekarang udah malam, waktunya Nizam memenazimah istirahat. Good night. Good night guys. Selamat pagi. Jadi di fitness room ini alat fitnessnya itu komplit dan lengkap. Jadi kalau kalian udah fitness, udah berkeringat,
kalian gak usah ribet-ribet bawa air ya guys. Jadi di fitness ini menyediakan air nih guys. Langsung minum guys. Bapak cemer apa-apa udah langsung haus guys. Segar, airnya cool. Guys, this is the swimming pool. Orang berenang bersusun guys. 1, 2, 3, nyebol! Nyebol! Oke guys, kita dikasih challenge sama Nazima untuk balapan dari ujung sini sampai ujung sana. Challenge is accepted. 1, 2, 3, go! Ini Nizam udah order minumannya nih guys, ada orange and mango. Seger banget ya guys, fresh banget. So sweet, enak, manis banget. Selamat menikmati ya. Wow guys, Nizam udah nginep di hotel Best Western Mangga 2 untuk 2 hari and I got 2 welcome snack in a row. Thank you so much for Best Western Mangga 2 and the facilities is so good, from swimming pool, fitness, spa, and the food, the breakfast, the lunch, the dinner is so delicious, and the room guys, it's so comfortable. Cocok banget buat kalian yang pengen ada vacation sama keluarga, jadi kalian langsung aja datang ke Best Western Mangga 2 nih guys. Untuk segala informasi dan kelengkapannya ada di description di bawah, dan room type Nizam itu suite room. I'm so happy to review this hotel. Success for Best Western Mangga 2. Don't forget to give a like, comment, share, and subscribe guys to my channel Nizam Hasan Official, and see you next time in the next review. Bye guys. Bye.